Kalian semua yang ingin melakukan medical check up di rumah sakit, apakah bisa menggunakan BPJS? Jawabannya simak saja video ini, teman-teman. Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Halo teman-teman Radar Edukasi, pada kesempatan kali ini kita akan bagikan terkait dengan pengalaman medical check up ya teman-teman ya. Nah, medical check up ini apakah bisa menggunakan kartu BPJS? Karena setiap warga negara Indonesia tentu saja diharuskan memiliki kartu BPJS ya, sebagai asuransi yang dimiliki resmi oleh pemerintah, meskipun banyak juga yang pihak swasta memiliki asuransi. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah bisa BPJS itu mengcover medical check up? Yang perlu diketahui, medical check up merupakan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Melalui pemeriksaan ini diharapkan gangguan kesehatan tertentu bisa diketahui lebih dini. Artinya, teman-teman semua, medical check up ini dilakukan oleh kalian semua yang memang membutuhkan dan tidak terlalu mendesak mungkin untuk kalian yang bekerja, tapi kan ini untuk kepentingan diri kalian sendiri, tidak ada hubungannya dengan proses untuk pelayanan kesehatan. Nah, apa saja yang dilakukan untuk pemeriksaan cek ini? Ada banyak ya teman-teman, ada misalnya cek fungsi jantung, pemeriksaan radiologi, pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya, ada gula darah, bahkan gigi juga ada medical check up itu teman-teman. Untuk syarat bekerja itu saja teman-teman, di luar negeri ataupun dalam negeri itu ada mensyaratkan untuk medical check up. Nah, teman-teman bisa datang di rumah sakit terdekat atau di puskesmas untuk melakukan medical check up ini teman-teman. Nah, kembali lagi pada pertanyaan, apakah bisa sebenarnya medical check up ini di cover oleh BPJS? Nah, pertanyaan ini sebenarnya teman-teman itu terjawab dari slide berikut ini. Medical check up tidak ditanggung sama sekali, sebab tujuan medical check up bukan untuk mendiagnosis suatu gejala atau tanda yang muncul pada kesehatan. Nah, di sini sudah sangat jelas. Jadi untuk kalian yang bertanya-tanya apakah medical check up bisa menggunakan BPJS, jawabannya tidak bisa teman-teman. Tidak bisa, meskipun ada beberapa aturan itu melakukan medical check up itu ada yang gratis, itu hanya untuk penyakit tertentu dan tidak semua di medical check up. Misalnya ini ada beberapa keterangan yang menjelaskan setidaknya ada beberapa kebijakan BPJS kesehatan itu untuk kalian yang perlu diketahui. Yang gratis itu adalah misalnya ini untuk penjelasannya itu teman-teman, itu kalian misalnya pemeriksaan dini, screening yang bisa dilakukan dengan BPJS, contohnya pelayanan pap smear dan IVA untuk mendeteksi kanker servis sedini mungkin. Jadi ini hanya beberapa saja, tidak semuanya. Sedangkan kalau kita misalnya untuk syarat CPNS ataupun untuk bekerja, kita itu medical check up-nya lengkap. Nah, itu tidak ditanggung oleh BPJS. Jadi ininya tidak ditanggung. Terima kasih teman-teman telah menonton. Bye-bye.